dari Sabang sampai Merauke, Indonesia itu memang beragam akan flora dan juga faunanya. Seperti sekarang nih saya sama teman-teman dari Taman Nasional Bukit 30 mau monitoring salah satu satwa yang memang menjadi endemiknya di Sumatera. Tapi ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Bersama polisi hutan dan tim pengendali ekosistem hutan, saya menyusuri hutan di kawasan Camp Granite Indragiri Hulu. Oh ini yang begini? Ya, ini cakaran beruang madu nih. Dia biasanya mau cari apa? Madu kelulut. Madu kelulut. Ini sekarang saya udah berada di hutan primer, beda banget sama tadi hutan yang udah kita lewatin karena dari lokasinya pun sudah semakin agak lapang. Dan ini kita hari ini sebenarnya mau berkegiatan untuk menaruh kamera trap. Cuma kita juga butuh beberapa indikasi untuk penempatan kamera trap itu sendiri, nggak sembarangan, dan salah satunya indikatornya adalah ini. Ini ada cakaran beruang. Oh, cakaran beruang. Sebenarnya beruang kan bukan satwa yang mau kita cari. Cuma itu juga menjadi salah satu indikasi bahwa satwa harimau itu ada di sekitar sini. Berarti dia menandakan ini antara mau mencari makan, mangsanya di atas. Sepertinya masih belum terlalu dewasa kan. Cakarannya masih kecil ya? Iya, dari ujung kuku. Kalau kita perhatikan lagi, lebih dekat. Sebenarnya cakaran ini tidak terlalu besar. Ini lumayan dalam ya. Masih kecil. Masih kecil ya. Kalau misalnya dia besar jauh lebih cakarannya dalam lagi ya. Ini kalau misalnya kita sudah menemukan ada cakaran atau ada jejak, biasanya langsung kita catat, dan dicatatnya itu pun berdasarkan koordinatnya, terus juga kira-kira identifikasi awal ini adalah satwa apa. Dan ini semuanya dicatat supaya nanti menjadi pendataan juga dibawa ke kantor ya Pak ya. Jejak satwa lain atau jejak sekunder menandakan harimau pernah berada di area yang sama, sebab satwa-satwa ini melewati jalur yang sama. Sudah? Sudah, kita jalan lagi kalau gitu. Nah ini kita mau melanjutkan lagi perjalanan untuk menempatkan kamera trap dan juga melihat lokasi yang cocok dan bagus. Tentunya kita lihat juga tanda-tandanya. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Hutan primer dengan banyak punggungan merupakan tempat terbaik untuk kucing besar yang sedang kami cari. Ini apa nih? Ini jejak kaki? Serap ini, harimau ini. Itu lumayan gede juga ya garukannya. Tuh tangan kita aja segini. Di sini cuman dalam waktu yang singkat. Berhenti di sini, bisa jadi dia istirahat, menggarukkan apa, kukunya atau jari-jarinya. Salah satu jalurnya dia, indikasinya adalah di punggungan bukit. Ya, dia di punggungan. Ya. Oh, dia biasanya bermain di situ dan diperkirakan. Jadi di depan saya adalah lokasi dia bermain, karena dia suka menggaruk-garuk ketika lagi bermain, entah itu hanya beristirahat sebentar di sini atau nanti dia pergi lagi. Harimau bermain saat subuh atau petang. Jika dilihat dari keadaan sekitar yang lembab, jejak ini kemungkinan masih berusia semalam. Jika jejak sudah ditemukan, langsung dicatat titik koordinatnya. Kamera trap pun dipasang di sekitar. Jalur dia lewat berarti dari atas itu atau dari bawah? Bisa kira-kira dari atas, bisa dari bawah. Bisa dari bawah. Tapi kira-kira pohon mana nih Pak yang cocok untuk kita tempel? Nah, ini cocok nih. Yang ini? Yang mana Pak? Di sini aja. Ini petaling. Petaling, ini sudah pasti kuat ya dan bertahan agak lama. Pemasangan kamera trap berdasarkan grid atau wilayah tertentu. Setelah 5 tahun, penentuan lokasi akan dipindah, namun tetap pada wilayah yang sama. Jadi pemasangan kamera trapnya sudah rapi, sudah aman juga, sudah dipastikan, dan semoga aja objek atau satwa yang mau kita cari itu tertangkap di dalam sini. Dan biasanya kalau untuk di Taman Nasional Bukit 30, pemasangan kamera trap dan juga pengecekannya itu selama 1 bulan 1 kali. Nah habis ini saya juga mau langsung ke tempat satu lagi yang memang sudah terpasang sebulan yang lalu untuk kita ambil memory cardnya, terus kita lihat apakah ada hasilnya atau tidak. Tetap ikuti jejak saya, Jejak Petualang. sudah di lokasi kedua untuk pengambilan memory card dan juga penggantian baterai. Jadi kalau untuk teman-teman di sini memang sudah menjadi rutinitasnya selama 1 bulan 1 kali untuk ngambil memory card. Nah, ini yang sudah diambil tadi dan kira-kira sudah 1 bulan. Semoga saja saya bisa melihat harimaunya walaupun hanya dari kamera trap. Dan ini nanti akan kita tinggalkan lagi selama 1 bulan. Iya. Oh, didiemin lagi, berarti nanti bulan di depannya baru diambil lagi. Oke. Kamera trap sangat membantu Taman Nasional Bukit 30 mendata populasi harimau Sumatera. Hasil pendataan akan mempermudah Taman Nasional untuk upaya konservasi binatang bernama latin Panthera tigris Sumatera ini. Ini ternyata luar biasa sekali pengalaman saya ikut sama teman-teman dari Taman Nasional Bukit 30. Di sini saya sadar juga betapa sulitnya tugas teman-teman di lapangan untuk pemasangan dari kamera trap itu sendiri, benar-benar jauh ke dalam hutan dan mendapatkan hasil yang kadang kita inginkan, kadang juga tidak mendapatkan hasil apapun. Jadi benar-benar nggak nentu. Dan sekarang ini setelah saya melihat sekitar 1 bulan lalu kamera trapnya, hasilnya lumayan banyak dan harimaunya juga tadi ada beberapa yang tertangkap di kamera trap. Jadi masih dibilang di Bukit 30 ini masih banyak sekali harimau Sumatera dan masih terjaga juga. Semoga saja harapan saya ke depannya harimau populasinya semakin bertambah, tidak berkurang, dan juga terhindar dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tetap ikuti jejak saya, Jejak Petualang.